teman-teman, balik lagi di channel Fahmi Nugraha Official. Mantap sekali. Pada kesempatan kali ini gue lagi ada di restoran Jepang di Jakarta ya. Dan gue lagi mau makan. Sebelumnya gue mau minta maaf dulu ya, belakangan ini gue jarang upload dan live teman-teman, karena sibuk juga ya, kerja dan lebaran juga kan. Jadi gak sempet bikin video sama ngedit gitu teman-teman. Dan sekarang kebetulan ya, tanggal berapa sekarang? Tanggal 3 Mei teman-teman ya. Sekarang tuh ada raid Mega Latias dan Latios. Nah, gue mau ngeraid nih teman-teman. Tapi berhubung gue lagi di restoran Jepang, gue mau makan dulu teman-teman. Oke? Mantap. Nanti kita mukbang sekalian ya. Oke? Mantap sekali. Sorry, lightingnya agak gimana gitu ya, karena emang sengaja remang-remang begini biar estetik. Dan ini gue udah ada makanan di sini dan ada Pokemon gue juga. Nah, kita mau ngeraid dulu apa makan dulu nih? Kayaknya lebih enak makan dulu kali ya. Makan dulu lah, makan dulu guys, nanti dingin. Oke, okay? Kita makan dulu ya. Nih, ini udah di Zaragoza teman-teman. Di sana ada raid Latias ya, kita samperin. Latias apa Latios ini ya? Kita coba cek. Kita cek bareng-bareng ini Latias apa Latios. Kita coba klik. Kita lihat, ternyata ini adalah Latias teman-teman. Oke, gua baru dapat raid pasnya kejauhan ya. Kejauhan ya ternyata. Harus dekat lagi, sedikit lagi. Ih, kenapa Magikarp yang ditangkap? Oke. Nah, kayak kita samperin dulu si Latiasnya, mantap sekali. Sorry, gue nggak pakai screen record teman-teman ya, karena gue biar ngeditnya nggak ribet gitu loh. Oke, okay, kita ngerin dulu. Kita mau makan dulu guys. Kenapa ngerin? Makan dulu lah ya, makan dulu biar nggak dingin ini. Oke, okay, mantap kali. Kita makan dulu ya. Waktunya berapa menit nih? 15 menit. Oke, kita makan dulu teman-teman. Ini di sini ada udon dan yang ini chicken naan bun. Ini gue bukan food vlogger tapi gue sebisa mungkin ngasih nunjuk makanannya ke kalian. Dan gue mau makan dulu sekarang ya. Kita coba dari chicken naan bunnya dulu guys. Kita makan dulu ya. Makan, 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 makan. Ini dia chicken naan bun dan ini adalah nipu udon ya. Kita makan chicken naan bun-nya dulu. Ini menu paling favorit di restoran ini, teman-teman ya. By the way, teman-teman ya, restoran ini tuh tempat gua part time dulu ya, semasa kuliah. Kurang lebih 1 tahun gua part time di sini, teman-teman. Jadi ini udah teruji enaknya, teman-teman. Udah pasti enak, nggak mungkin kalian ngerasa nyesel makan di sini, guys. Karena menunya enak-enak. Mantap sekali. Ini nggak di endorse gua ya. Emang gua suka aja menu-menu di sini dan enak teman-teman ya, serius. Kita makan ya. Ini ada saus tartarnya tau, chickennya enak. Enak banget. Enak banget guys. Gua time lapse aja ya biar makannya cepet. Oke. Okay.
Ini favorit sih emang makanan ininya ya. Chicken Nan Ban. Ini nggak pakai nasi aja udah kenyang teman-teman, serius. Gue nggak bisa ngomong selain enak, karena emang bener enak banget guys, sumpah. Bukan endorse ya. Enak, asli. Lupa ada sumpit. Chicken Nan Ban-nya habis. Habis. Mantap. Enak banget. Sampai habis ya. Nggak tersisa sedikit pun bumbunya, karena enak. Serius. Sekarang kita mau cobain Niku Udon ya. Niku Udon. Niku Udon, Niku Udon, Niku Udon. Enak sekali. Wah, kenyang guys, sumpah. Satu porsi Chicken Nan Ban aja udah bikin gue kenyang. Serius. Enak. Enak sih. Kita coba kuahnya dulu ya, tadi dagingnya gue cobain, sekarang kuahnya. Enak-enak. Rasanya lebih enak yang ini. Sama waktu gue dulu masih kerja ini, rasanya lebih enak yang ini. Asli enak guys, bikin kangen. Kalau bahasa Jepangnya tuh natsukashi, bikin kangen ya. Enak banget. Gua mau tambahin pedas. Ini namanya shichimi. Shichimi. Shichimi atau togarashi ya. Kita coba 1 2 3. Jangan pedas-pedas karena nanti enggak enak. Lebih ini ya, lebih kuat rasa aslinya daripada pedasnya. Kalau misalnya terlalu banyak, nanti terlalu kuat pedasnya, rasa aslinya hilang, ya. Jadi jangan banyak-banyak. Kita makan dulu, guys ya. Moments later. Okay guys, jadi gue udah selesai makannya dan lihat nggak ada sisa sama sekali guys. Sumpah enak banget cok, dan ini bikin gue kenyang cok, serius. Nah sekarang kita mau pindah ke Pokemon Go nih. Sebelum gue pindah, kita beresin dulu mejanya ya. Okay, udah beres teman-teman ya, dan kita mau ngeraid Latias. Apa Latios tuh di sana? Yang tadi di sebelah sini udah ini ya, udah habis ini ya, karena tadi kita makan dulu. Jadi kita pindah ke sebelah sana ya, sama aja teman-teman ya. Kita pindah ke sini dan kita ngeraid. Nah, apakah kita bakal dapat shiny si Latias ini, teman-teman? Oke, kita ngeraid teman-teman ya. Kita battle dan pakai raid pass biasa ya. Nah, menurut kalian gua bakal dapat shiny atau enggak ya? Dan gue pengen tahu apakah kalian udah dapet shiny Latias atau Latios dan meganya juga, coba tulis di komentar teman-teman ya. Oke, mantap sekali. Oke, ini dia raidnya mau mulai teman-teman ya. Raidnya mau mulai dan mantap sekali. Nah ini dia mega Latias teman-teman ya, mantap sekali. Kita ngeraid pakai Darkrai dan di sini gue pakai Pegasharp Standard License ya, atau yang Pro Version. Jadi ini ada fitur auto attack teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngetap-ngetap, tapi udah diklik duluan ya. Udah diklik otomatis maksud gue sama si Pegasharp-nya ya. Mantap sekali. Jadi nggak perlu capek-capek ngeklik teman-teman ya.
lama banget yang raid si Latias ini, padahal 20 orang, 18 orang. Oh, mega setebel ini ya, darahnya aja 8.000, maksud gua CP-nya 80.000 ya. CP-nya 80.545, mantap sekali. Oke, ini dia raid-nya udah mau selesai, teman-teman ya. Raid-nya udah mau selesai dan kita dapat CP berapa, teman-teman ya? Kita lihat. Dapat CP berapa? Nah, ini dia beres raid-nya ya. Dapat CP berapa nih? Jadi oh, ternyata si Latias, emang Latias sih. Ah, gak lihat lagi CP-nya tadi berapa. Oke, gak apa-apa lah. Kita lihat saya ini atau enggak nih ya. Kita tap-tap-tap biar cepet. Tap-tap-tap-tap-tap. Dapat reward gak kita? Oh, dapat reward. The big one. Kita bawa Pokemon paling gede, teman-teman. Mana? Mana? Ini dia. The big one. Mantap sekali. Kita pakai siapa the big one? Oh, Zacian. Zacian kita paling gede, teman-teman. Mantap sekali. Kita go to summary aja. Dapat berapa bola? Kita lihat. Oh, 175 mega energy. Si Latias, teman-teman ya. Kita coba klik ya, shiny atau enggak nih. 1, 2, 3. Shiny please. Aduh, tidak shiny. Aduh, Latias. Tidak shiny Latiasnya. Kita tangkap aja lah. Dan masih ada satu jatah, teman-teman ya. Satu jatah red pass. Jadi kita bakal tangkap. Sekali lempar, ketangkap. Mana ya, ada lagi nggak Latias di sini? Nah, kalau pakai Pegasus License itu ya, kalau kalian pakai lisensi, teman-teman ya, kalian bisa pakai fitur ini, teman-teman. Nyari raid di sekitar, teman-teman ya. Tinggal klik tanda tambah di sini, terus pilih mau raid level mana ya. Kita mau cari mega kan? Kita mau cari mega yang di sekitar, teman-teman. Ganti ke distance. Lalu oke, dan kita cari. Nah, ada Latias, teman-teman ya. Di sekitaran sini, teman-teman. Ini yang tadi kan? Oh, enggak, bukan. Oh, di sini, teman-teman. Mantap. Oh, ini di Zaragoza banget nih. Di Zaragoza nih. Oh iya benar. Jadi sepi banget Zaragoza ya. Oh, di sebelah sana kali ya. Apa yang ini yang sepi? Oh enggak deng. Gua kira sepi banget. Ternyata belum pada muncul. Oke, kita nge-raid di sini teman-teman ya. Oh, ada shiny. Shiny Pikachu. Shiny Pikachu. Wih, shiny Pikachu. Ih, mana-mana. Ih, oke banget guys. Oke banget dapat shiny Pikachu. Pikachu terbang ini guys, bukan Pikachu kaleng-kaleng nih, mantap sekali. Mantap kali guys. Enak banget kan pakai standar license ada pemberitahuan shiny-nya guys. Mantap sekali, kita lempar aja. Dapat. Dapat shiny Pikachu dan ini nih kita mau cari shiny si Latias juga, teman-teman. Mantap sekali. Ini 20 orang nih. Oh, mantap nih, 20 orang mantap, mantap, mantap. Kita langsung raid aja. Oke. Oh, mantap guys. Kita tunggu ya, mau mulai nih. Oke, ini dia guys. Mulai raid-nya. Kita mulai raid-nya. Ini si Latias apa Latias? Oh, Latias ini guys. Latias lagi. Mantap sekali. Kita langsung keroyok aja si Latias ini, teman-teman ya. Mantap. Kayaknya nggak ada bedanya ya warna si Mega Latias sama Mega Latios. Iya nggak sih? Nah, ini dia guys. Raid-nya sudah mau selesai. Mantap. Kita dapat shiny atau enggak nih? Tadi kita udah dapat shiny Pikachu dan ini Latiasnya shiny atau enggak nih? Kita lihat teman-teman ya. CP-nya berapa nih? Berapa? Aduh, enggak sempat sampai ke final CP-nya, teman-teman. Enggak apa-apa lah. Oke guys, kita enggak dapat reward dan go to summary aja dan mau lihat shiny atau enggak nih. Tadi 175 sekarang 200 ya, lumayan teman-teman. Hampir jatuh HP gua. Oke, kita langsung aja go to bonus challenge teman-teman ya. Dapat shiny atau enggak? 1 2 3. Aduh, jelek banget. Kenapa Mbak Nia kamu memberi IV yang jelek? Oke lah, enggak apa-apa. Hampir jatuh lagi HP gua. Bentar, ini baterai gua low. Oke, sip. Ya, kita lempar aja yang ini, teman-teman ya. Kita lempar aja bola yang ini. Oke. Okay. Masih escape. Ini enggak sekali lempar ya. Enggak sekali lempar yang ini mah. Oke. Okay. Masih escape. Masih escape. Kita lempar lagi. Masih escape lu. Udah mah enggak shiny, jelek ya IV-nya. Emang Mbak Nia doang emang nih kayak gini. Oke, ketangkep. Baru dimaki, udah langsung ketangkep ya. Mantap sekali. Mantap sekali.
Oh iya guys, gue lupa ternyata masih ada ini ya, masih ada event box ya. Sekarang hari Selasa ya, udah lewat seminggu ya. Jadi kita bisa ngambil gratisan. Aduh, bagnya full. Oke, kita coba ambil lagi event boxnya. Nah, bisa. Mantap, lumayan dapat remote train pass biasa. Tumben, bukan yang remote. Oh, remote deh, remote train pass. Salah lihat gue. Nah, ada Latias lagi di sini teman-teman. Salah klik gue. Ini dia, mantap sekali. Kita coba raid sekali lagi teman-teman ya. Penasaran gue apa? Oh, ini Latios, tadi Latias teman-teman ya. Gak ada bedanya kan, kata gue juga. Warnanya gak ada beda banget. Gak ada bedanya banget. Oke, ini 100 detik lama juga ya. Oke, ini dia raidnya mau mulai teman-teman. 7 detikan lagi nih. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mari kita mulai raidnya si Latios ya. Tadi Latias teman-teman, sekarang Latiosnya ya. Latios, nah mantap sekali. Langsung aja kita nge-raid pakai si Dragon Knight Shiny teman-teman ya. Semoga raidnya cepet ya, ini 17 orang nih. Oke, ini dia mau selesai raidnya. Oke, kita lihat. Nah, ini dia selesai raidnya ya. Mantap sekali. Nah, si Latios, tadi Latias, sekarang Latios. Mantap. Golden Raspberry. Mantap. Dapat saya ini atau enggak nih? Dapat Mega Energy-nya berapa ya kira-kira? Kita enggak dapat rewards. Mega Energy-nya 200. Oke, mantap. Dan kita dapat 10 doang, beneran 10 doang bolanya. Oh iya 10 anjir, pelit banget. 10 doang bolanya, enggak apa-apalah. Kita lihat shiny enggak nih? Aduh, enggak shiny juga, suwe enggak shiny Latios-nya. Kampret, enggak apa-apa lah ya. Kita tangkap aja, lumayan. Nah, masih escape. Kita lempar lagi, masih escape. Oke, lempar aja, yang penting pakai 100% hit ya teman-teman ya, pasti kena. Oke. Oke, kita angkap teman-teman. Mantap sekali. Dan raid pass kita habis ya. Kita harus lanjut besok biar dapat lagi raid pass gratisan ya. Mantap. Oke teman-teman, untuk konten kali ini segini aja dulu ya. Thank you buat yang udah nonton. Semoga kalian suka. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy flying.